Ini kuda pacuan, teman-teman. Wow, bentuknya yang gagah hingga dia sering diperlombakan dalam acara lomba lari kuda, teman-teman. Lomba pacuan kuda, teman-teman. Curut, welcome back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw. Teman-teman bisa mendengar nggak tuh? Suara apa itu, teman-teman? Ayo kita investigasi saja, teman-teman. Langsung ke TKP, let's go. Wadidaw, apa ini? Wow, sudah nongol kepalanya keluar ini. Apa ini, teman-teman? Wow. Ayo kita buka aja, teman-teman. Apa di balik kain putih ini, teman-teman? Wow. Seperti kain kapan ini, teman-teman? Wow. Kita buka saja, teman-teman. Yuk. Wadidaw. Wow. Ramai sekali ini. Pada tidur nih. Nampaknya kain putih tadi sebagai selimut ini, teman-teman. Wow. Wadidaw. Ini apa, teman-teman, nih? Wow. Oh, ini rusa, teman-teman. Wow. Rusa adalah hewan herbivora, teman-teman. Dan juga termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman. Wow. Rusa pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Hidup secara berkelompok di dalam hutan. Wow. Rusa, primadona, teman-teman. Wow. Di Indonesia, hewan ini dilindungi, teman-teman. Wow. Di taman-taman safari maupun di kebun binatang, banyak kita jumpain hewan ini, teman-teman. Wow. Hewan rusa, teman-teman. Wadidaw. Kita taruh sini dulu, teman-teman. Wow. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini namanya kuda poni, teman-teman. Kuda yang berbentuk mini, yang digunakan sebagai alat transportasi untuk penarik delman, teman-teman. Wow. Kuda mini ini banyak dipelihara untuk koleksi, teman-teman, karena bentuknya yang unik, teman-teman. Kuda poni termasuk dalam keluarga herbivora dan mamalia, teman-teman. Wadidaw. Kuda poni, kuda yang cantik, teman-teman. Wow. Ini apa, teman-teman? Ini namanya cheetah, teman-teman. Wow. Hewan cheetah adalah hewan dengan larinya sangat kencang, teman-teman. Hewan cheetah suka berburu secara berkelompok, teman-teman. Hewan buruan cheetah seperti rusa, kijang, zebra, dan hewan lainnya, teman-teman. Cheetah adalah hewan karnivora, teman-teman. Memakan daging. Wadidaw. Ini apa ini, teman-teman? Ini namanya biri-biri, teman-teman. Biri-biri adalah hewan herbivora keluarga mamalia juga, teman-teman. Wow. Ini hewan ternak, teman-teman. Hewan ini digunakan dipelihara untuk diambil bulunya, teman-teman. Dijadikan sebagai benang wol untuk pakaian, teman-teman. Wow. Biri-biri. Ini apa, teman-teman? Oh, ini kodok, teman-teman. Ini kodok air ini, teman-teman. Wow. Pop. Hewan ini sering bersuara ketika sehabis hujan, teman-teman. Wow, dia jumlahnya sangat banyak. Di dalam kolam, di dalam empang, teman-teman. Wow. Kodok memakan hewan-hewan kecil, teman-teman, di dalam air. Wadidaw. Wow, ini apa, teman-teman? Oh, ini kepiting, teman-teman. Ini kepiting bakau nih, teman-teman. Hidup di dalam hutan bakau, hutan air, teman-teman. Wow. Hutan kepiting bakau juga sanggup bertahan hidup di darat, teman-teman. Cuma tidak berlangsung lama, teman-teman. Habitatnya di air, teman-teman. Ini termasuk hewan karnivora, teman-teman. Pemakan daging dan ikan. Wow. Kepiting, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow. Oh, ini sapi, teman-teman. Hewan ternak pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Ini termasuk dalam keluarga herbivora, teman-teman. Dan juga termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman. Wow. Hewan sapi adalah hewan ternak yang ada di lingkungan kita, teman-teman. Hewan ini banyak dipelihara, teman-teman. Wow, sebagai sapi sebagai penghasil susu dan juga pedaging, teman-teman. Wow, apalagi ini sudah
Mau dekat hari raya kurban, teman-teman. Wah, sapi ini banyak dicari, teman-teman, untuk berkurban. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini bebek dance, teman-teman. Joget-joget dia ini. Wah, wah, wah. Oh, jatuh dia. Gemuk banget, makanya jatuh. Bebek dance. Ini sejenis hewan bebek air, teman-teman. Pemakan ikan-ikan kecil di sawah. Wow, wow, wow. Bebek yang cantik, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Bebek air. Ini apa, teman-teman? Oh, ini hewan purbakala, teman-teman. Ini namanya dinosaurus. Dinosaurus hidup jutaan tahun yang lalu, teman-teman. Wow, sekarang hewan ini sudah punah, teman-teman. Ini adalah duplikasi daripada bentuk dinosaurus zaman dahulu, teman-teman. Wow, dinosaurus, hewan yang sangat buas, teman-teman. Wow, pemakan daging, teman-teman. Termasuk dalam keluarga karnivora. Wadidaw, wadidaw, dinosaurus. Wow, wow, wow. Ini apa satu lagi, teman-teman? Bersuara ini. Ini adalah kerbau, teman-teman. Wow, 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 wow. Kerbau. Wow, wow. Kerbau ini sangat kuat, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Dia digunakan sebagai alat transportasi dan juga sebagai penarik bajak di sawah, teman-teman, untuk mensuburkan padi, tanah untuk menanam padi. Wadidaw, wadidaw. Kerbau, teman-teman. Binatang yang kuat ini, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini hewan dari negeri Cina, teman-teman. Namanya panda, teman-teman. Hewan panda termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman, dan juga herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Teman-teman bisa melihat hewan ini di kebun binatang, teman-teman. Di sekitaran kita tidak menjumpai hewan ini karena hewan ini adalah hewan dari negeri Cina, teman-teman. Hewan impor, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, 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 wow. Apa ini, teman-teman? Oh, ini bunglon, teman-teman. Wow, wow. Bunglon adalah hewan melata, teman-teman. Dia memangsa seperti binatang-binatang kecil, teman-teman. Wow, 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 wow. Kumbang-kumbang kecil ini mangsa dia, teman-teman. Bunglon juga bisa beradaptasi dengan lingkungan, teman-teman. Bisa berubah warna sesuai dengan tempat yang dia singgapi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Apa ini, teman-teman? Wow, 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 wow. Ini sejenis hama wereng, teman-teman. Ini hewan pemakan padi ini, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini wareng, teman-teman. Wow, wow. Bentuknya kuning berbintik-bintik hitam, teman-teman. Pemakan padi ini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw. Wow, wow. Ini namanya zebra, teman-teman. Zebra hidup secara berkelompok di hutan Afrika, teman-teman. Zebra juga termasuk dalam keluarga mamalia dan juga hewan herbivora, teman-teman. Wow, wow, wow. Zebra sering diburu, teman-teman, oleh singa, oleh cheetah, maupun oleh harimau, teman-teman. Wow, 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 wow. Zebra, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Oh, ho, ho. Ini kuda, teman-teman. Ini kuda pacuan, teman-teman. Wow, bentuknya yang gagah hingga dia sering diperlombakan dalam acara lomba lari kuda, teman-teman. Lomba pacuan kuda, teman-teman. Wow, wow, wow. Kuda termasuk dalam keluarga herbivora dan juga hewan mamalia, teman-teman. Berkembang biak dengan beranak, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini bebek juga ini, teman-teman. Ini bebek air ini. Wow, 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 wow. Bebek pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan kecil di dalam air, teman-teman. Wow, wow, wow. Bebek juga suka sayur-sayuran dicincang, dicampur dengan dedak, dia akan sangat suka sekali, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Bebek. Ini apa satu lagi, teman-teman? Wadidaw. Sang raja singa, teman-teman. Ini raja rimba, teman-teman. Ini raja dari hutan, teman-teman. Singa hidup secara berkelompok dan berburu juga secara berkelompok, teman-teman. Singa termasuk dalam keluarga karnivora, teman-teman, dan juga keluarga termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman. Berkembang biak dengan beranak, teman-teman. Singa saat ini adalah hewan yang terkuat, teman-teman. Makanya dia dijuluki sang raja rimba karena dia yang berkuasa. Dia sangat kuat, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Mainan sudah terkumpul, teman-teman. Kita bawa pulang yuk. Let's go.